Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata purba? Pasti kalian berpikir tentang manusia purba, bukan? Atau dinosaurus? Hewan purba merupakan hewan yang telah hidup jutaan tahun lalu sebelum Masehi. Kebanyakan hewan-hewan purba telah punah di masanya dan hanya dapat kita jumpai dalam keadaan fosil. Namun, ada juga loh hewan purba yang masih hidup sampai sekarang, seperti buaya dan komodo. Tapi kalian tahu nggak, selain reptil, ada juga ikan purba yang masih hidup loh, dan ini endemik Indonesia. Namanya ikan raja laut. Ikan ini memiliki nama latin Latimeria menadoensis, atau di Indonesia ikan ini dikenal dengan sebutan raja laut. Ikan ini merupakan ikan purba yang termasuk ke dalam fosil hidup, karena bentuk dari ikan ini tidak mengalami perubahan dengan fosil yang ditemukan sebelumnya. Diperkirakan hewan ini telah hidup di bumi sejak 400 juta tahun lalu loh. Ikan ini memiliki ekor yang berbentuk seperti kipas dengan mata yang besar dan sisiknya terlihat tidak sempurna, menyerupai batu yang berwarna coklat. Spesies ikan ini tergolong hewan langka yang sangat sedikit jumlahnya di lautan Indonesia. Dan ikan ini terakhir ditemukan pada bulan Juni 2019 lalu di perairan Raja Ampat, karena tertangkap oleh pancingan nelayan dalam kedalaman kurang lebih 60 meter. Ikan raja laut ini dapat bertahan hidup hingga umur 80-100 tahun loh. Hampir mirip dengan umur manusia kan? Selain hidupnya lama, ikan ini dapat tumbuh hingga mencapai panjang 2 meter loh, dan beratnya bisa mencapai 90 kg. Ikan purba ini umumnya menempati ruang laut pada kedalaman antara 90-200 meter dengan temperatur berkisar antara 14-22 derajat Celcius. Di Indonesia, ikan ini tersebar mulai dari perairan Manado di Sulawesi hingga perairan Biak dan Raja Ampat di Papua dan Papua Barat. Karena kelangkaannya, ikan ini dimasukkan ke dalam hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Jika kalian tidak sengaja menemukan ikan ini di laut, segera hubungi petugas kelautan terdekat ya, agar segera dilakukan penanganan demi menjaga eksistensinya. Nah, itu tadi info seputar ikan purba endemik Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.